menikah untuk menghindari zina. Saya menikah untuk menjaga kesucian diri. Saya menikah secara agama untuk menjalankan syariat. Tapi di saat kami dianiaya, kami mengalami kekerasan yang bertubi-tubi dengan begitu brutalnya. Kami tidak dilindungi secara hukum. Kami mempertanyakan hukum negara ini. Bukankah Allah melindungi pernikahan yang sah secara agama? Bukankah Tuhan melindungi pernikahan siri? Mengapa negara tidak melindungi seorang istri yang mengalami kekerasan dari suaminya, di mana dia mendapatkan kekerasan berkali-kali dari suaminya? Kita semua harus hati-hati kepada perilaku dari Habib AJ ini, karena kita anggap sudah merupakan predator seksual. Predator seksual banyak melakukan kejahatan seksual. Kalau orang-orang seperti predator seksual ini dibiarkan terus berkeliaran dan mengganggu wanita-wanita, maka akan hancurlah negara ini. Tangkap segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeda Salim dengan ini memberikan surat terbuka kepada yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Metro Jaya, dan juga Bapak Kapolres Metro Bekasi. Kasus dugaan KDRT saya sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun. Sudah 1 tahun. Namun hingga detik ini masih belum ada kejelasan status hukum penetapan tersangka. Dan suami saya, Oknum Habib ini, masih belum juga ditangkap. Saya telah mengalami banyak sekali kekerasan. Berdasarkan data dari Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, saya telah mengalami banyak kekerasan, di antaranya kekerasan seksual, kekerasan psikis mental, kekerasan ekonomi, dan juga penelantaran. Saya mempertanyakan, di mana perlindungan hukum negara terhadap seorang wanita yang dinikahi sah secara agama? Mengapa tidak dimasukkan ke dalam pasal KDRT? Kenapa? Jika memang yang dipermasalahkan oleh pihak kepolisian adalah legal standing atau pernikahan yang tercatat di negara, mengapa selama 1 tahun ini saya dipaksa bolak-balik melakukan visum psikolog forensik, psikiater forensik di rumah sakit Polri, yang itu sungguh sangat menguras energi, menyiksa mental saya. Berkali-kali saya harus membuka luka lama, saya harus menyiapkan bukti-bukti, saya harus menyiapkan banyak dokumen, saksi-saksi, dan itu tidak mudah. Psikis dan mental saya sudah babak belur, tapi saya harus dipaksa menjalani proses hukum yang sangat menyakitkan dan menyiksa mental saya. Lalu ujung-ujungnya, mengapa pihak kepolisian hanya mempermasalahkan legal standing saya? Di mana hukum negara dalam melindungi status? Di mana hukum negara dalam melindungi status seorang istri yang dinikahi secara sah, yang mendapatkan kekerasan bertubi-tubi dari suaminya? Bukankah Allah melindungi pernikahan yang sah secara agama? Bukankah Tuhan melindungi pernikahan siri? Mengapa negara tidak melindungi seorang istri yang mengalami kekerasan dari suaminya, di mana dia mendapatkan kekerasan berkali-kali dari suaminya? Mengapa laporan tidak bisa dilanjutkan? Berpotensi besar tidak bisa dilanjutkan hanya karena pernikahan saya yang secara sah dalam agama atau siri, bukan pernikahan yang tercatat dalam negara. Motif kejahatan suami saya, Habib AJ, adalah menikahi siri banyak perempuan. Motif kejahatannya adalah menikahi siri banyak perempuan, sehingga dia aman dari jeratan hukum. Bagaimana nasib kami perempuan yang dinikahi siri, yang mendapatkan banyak kekerasan, sementara niat kami sebagai perempuan adalah menjaga kesucian, menjalankan syariat Allah, menghindari zina? Kami menikah sah di hadapan Allah, tapi di mana negara melindungi kami yang mendapatkan kekerasan bertubi-tubi? Bapak Kapolri yang terhormat, saya telah mengalami banyak kekerasan secara berulang-ulang. Berdasarkan data Komnas Perempuan, saya telah mengalami penganiayaan yang berat secara psikis, mental, secara seksual. Saya memohon keadilan karena suami saya menggunakan identitas agama dengan mengaku-ngaku seorang habib yang merasa dirinya mulia dan suci, lalu dia bisa menindas harkat martabat perempuan sesukanya. Banyak perempuan, hampir 2 lusin perempuan mengadu pada saya. Dan semua bukti chat-chat pengaduan perempuan, puluhan perempuan tersebut sudah saya serahkan ke penyidik, di mana mereka juga mengalami pelecehan oleh suami saya, Oknum Habib AJ.
Saya memohon keadilan kepada Bapak Kepolisian. Mohon memberikan keadilan agar tidak ada lagi perempuan pribumi atau perempuan Indonesia yang ditindas oleh lelaki yang sesuka hatinya merendahkan harkat martabat perempuan dengan kedok nikah siri, yang menipu kami dengan menikah siri. Kami mendapatkan syurga, kami mendapatkan ridha Allah karena kami menjalankan syariat dan menjaga kesucian kami. Tapi kami ditipu, kami dibuang, dicampakkan seenaknya. Kami mengalami kekerasan bertubi-tubi, kekerasan seksual, psikis, mental, kekerasan ekonomi, penelantaran. Kami dianiaya begitu berat secara mental, dan secara fisik kami mengalami sakit yang berat. Kami mengalami penyakit yang berat. Mohon berikan keadilan untuk kami, Bapak Kapolri, agar tidak ada lagi wanita yang ditindas oleh oknum Habib ini. Berikanlah saya keadilan. Berikanlah saya keadilan. Saya menikah untuk menghindari zina. Saya menikah untuk menjaga kesucian diri. Saya menikah secara agama untuk menjalankan syariat. Tapi di saat kami dianiaya, kami mengalami kekerasan yang bertubi-tubi dengan begitu brutalnya, kami tidak dilindungi secara hukum. Kami mempertanyakan hukum negara ini. Kepada Bapak Kapolri dan Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, tolong jangan biarkan saya menghadapi semua ini sendirian. Mental saya sudah babak belur. Mental saya sudah babak belur. Saya dirawat di rumah sakit jiwa selama setengah tahun, dan sampai detik ini saya masih tersiksa secara mental. Saya masih harus mengkonsumsi obat terus menerus. Jika seandainya saya dipukul, ditonjok, mungkin 2 hari, 3 hari sakit saya sembuh. Tapi penyakit psikis belum sembuh sampai detik ini. Saya tidak bisa hidup dengan normal. Saya cacat secara mental. Saya tidak bisa bernafas dengan tenang. Saya tidak bisa tidur dengan tenang. Saya harus terus mengkonsumsi obat, dan itu biayanya tidak murah, sangat mahal. Dan itu menyakitkan dan sangat menyiksa mental saya. Setiap hari saya tidak bisa hidup dengan normal jika saya tidak mengkonsumsi obat-obatan dari psikiater, akibat banyak sekali kekerasan yang saya alami dari suami saya, oknum Habib Aje. Bapak Kepolisian yang terhormat, berikanlah keadilan untuk saya. Saya memohon semoga Allah merahmati Anda semua yang memiliki jabatan dan kekuasaan. Semoga Allah membukakan hati Anda semua untuk memberikan keadilan pada wanita yang lemah ini. Assalamualaikum. Bagi saya, bagi kami dari tim Pengurus Pusat Gerakan Mengawal Supremasi Hukum, sangat tidak mengapresiasi kinerja dari pihak kepolisian. Kami, saya pribadi, Haji Muhammad Ismail SAMH, sebagai Ketua Umum dari DPP GPSA, Gerakan Pengawal Supremasi Hukum, dan sebelah saya, Saudara Mustaris Tanjung SAMH, sebagai Wakil Ketua Umum GPSA, dan sebelah saya, Wakil Sekretaris DPP GPSA, Saudara Ferry Insan, melalui kesempatan ini mengkritisi apa yang sedang terjadi dan apa yang dialami oleh Saudara Jeda Salim. Kasus ini yang dilaporkan oleh seorang presenter di sebuah media televisi Indonesia, Saudara Jeda Salim, sesuai dengan laporan polisi nomor STTP LP B/2072/7/2023/SPKT dari Polres Metro Bekasi, Polda Metro Jaya, tertanggal 24 Juli 2023 atau setahun yang lalu, sampai saat ini perkaranya tidak pernah terselesaikan. Saudara Jeda Salim selama ini dengan melakukan laporan ke pihak Polres Metro Bekasi malah merasa lebih tersiksa lagi, lebih mengulang-ulang kezaliman yang dilakukan oleh mantan suaminya yang menikah siri, Habib Aje, itu terulang terus. Saya ingatkan dari pihak Polres Bekasi untuk segera menindaklanjuti kasus hukum
maupun kasus-kasus yang tengah dialami oleh saudara Jeda Salim. Padahal pihak Komnas Perempuan Republik Indonesia melalui surat yang ditujukan kepada Polres Bekasi tahun 2024 tertanggal 29 April 2024 sudah mengisyaratkan dan merekomendasikan bahwa presenter cantik dan terkenal ini sudah mengalami kekerasan-kekerasan dalam rumah tangganya, terutama yang pertama adalah pernah mengalami dugaan mengalami kekerasan seksual. Yang kedua, saudara Jeda Salim telah mengalami kekerasan psikis. Dan yang ketiga, saudari Jeda Salim mengalami juga kekerasan ekonomi. Ini sangat zalim, sangat biadab. Seharusnya seorang yang mengerti agama memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Bukan keagamaannya, ketokohan agama ini dijadikan alat atau dijadikan modus untuk melakukan pelecehan demi pelecehan. Karena korbannya yang sudah melapor kepada DPP GPSA, ya, sudah lebih dari selusin wanita. Tapi pihak keluarga dan pihak kepolisian tenang-tenang tutup telinga dan tutup mata. Bagaimana kalau ini terjadi di rumah saudara-saudara polisi dan di keluarga saudara-saudara polisi? Kami dari Pengurus Pusat Gerakan Pengawal Supremasi Hukum mendesak pihak Polres Metro Bekasi dan pihak Polda Metro Jaya sebagai atasan dari Polres Metro Bekasi untuk menindaklanjuti perkara ini dan segera menangkap saudara AJ yang telah diduga melakukan kekerasan seksual, diduga melakukan kekerasan psikis, dan diduga melakukan kekerasan ekonomi kepada klien kami, saudara Jeda Salim. Kita semua harus hati-hati kepada perilaku dari Habib AJ ini. Karena kita anggap sudah merupakan predator seksual. Banyak melakukan kejahatan seksual yang harus kita waspadai. Pihak Polres Metro Bekasi, ayo segera menindaklanjuti perkara ini. Aneh memang, kepolisian Metro Bekasi dengan berlandaskan LP setahun yang lalu meminta atau menyuruh pihak korban, saudari Jeda Salim, untuk melakukan beberapa visum. Tapi sampai saat ini, visum itu hanya menjadi sampah belaka. Bahkan sekarang, ada perintah kembali, ada permintaan kembali agar saudara Jeda Salim melakukan laporan polisi ulang ke Polda ataupun kemana saja yang dia mau. Ini suatu keanehan. Siapa dan ada apa perihal kasus predator seksual ini sehingga dibiarkan berlarut-larut dan tidak ada kejelasannya? Di mana hukummu? Kami pertanyakan, di mana keadilanmu? Kalau orang-orang seperti predator seksual ini dibiarkan terus berkeliaran dan mengganggu wanita-wanita, maka akan hancurlah negara ini. Tangkap segera. Terkait dengan permasalahan presenter Jeda Salim, yang perkaranya memang sampai saat ini belum ada kejelasan, kami mohon kepada pihak Polres Metro Bekasi untuk segera menindaklanjuti dan melimpahkan perkaranya ini ke pihak kejaksaan sehingga bisa berlanjut untuk diselesaikan di pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kepada saudara Ajet, Anda kami tuntut untuk bertanggung jawab atas segala kejadian yang mengakibatkan rusaknya jiwa sehingga
mengakibatkan berbagai macam permasalahan kejiwaan yang dialami oleh saudara Zeda. Untuk itu, kepada pihak polisi dan instansi di atas yang terkait untuk segera menuntaskan permasalahan ini sampai ke titik puncaknya. Saudara atau saudari presenter terkenal ini, saudari Zeda Salim, telah mengalami depresi berat, bahkan yang bersangkutan atau korban sempat dirawat di rumah sakit jiwa di Bogor. Ini sangat keterlaluan. Perkara yang kecil karena berlarut menyebabkan korban bertambah berat akibat yang harus ditanggungnya karena kekejian kezaliman dari Habib AJ. AJ, kau harus bertanggung jawab. Saya tidak melihat Habibnya. Saya sangat hormat kepada para Habib, tapi saya tidak hormat kepada yang melakukan kezaliman-kezaliman, pelecehan-pelecehan seperti ini. Anda akan berhadapan dengan saya. Anda akan berhadapan dengan saya.